terhormat. Mungkin Bapak sekalian bertanya, kenapa nelayan hari ini tradisional? Hari ini nelayan tradisional yang datang adalah 10 GT ke bawah. Nelayan tradisional. Mereka tidak punya skill keterampilan, Pak. Hah? Keterampilannya hanya bisa di laut. Anaknya di lapan. Mudah-mudahan berair yang ada di Kota Baru dapat memberikan izin untuk bekerja kembali. Dan untuk lebih jelasnya juga ada salah seorang nelayan kami tertangkap di Kota Baru. Kami mohon dibebaskan secara baik. Karena institusi lembaga-lembaga kita ini berbeda pendapat, bahkan memanipulasi namanya pro secara negatif. Nah ini, kalau angkatan laut itu mungkin insya Allah dan kawan-kawan perikanan itu mungkin tahu alat tangkap itu. Karena itu Kepres 87. Nelayan kami itu di Tanjung Seloka, di Tanah Grogot, posisinya ditembakin.